Ini celana guys ya, ini celana like perempuan cut brey. Nah, yang dulu gue pisahin itu guys ya, ada berapa piece tapi ujung-ujung gak gue ambilin. Tuh ada kaset Palembang yang pernah gue pisahin. Ini Ambassador Ri Robert. Kayaknya yang gak ada ya guys ya. Nah, gue liat di sini banyak ada. Ada tintanya enggak sih? Gue kira ada tintanya, ternyata udah enggak ada. Dan di sini kita lihat ada tumpukan pakaian. Ini celana guys ya. Ini celana like perempuan. Cut brey. Keren sih guys ya. Cut brey guys. Yang gaduh yang tempo dulu. Nah. Diesel cut brey anjir. Oke, gue bakalan ambilin yang ini gue kira nih perempuan laki-laki juga bisa pakai nih. Ini size unisex gue liat deh. Cut brey gue coba amanin dulu guys. Gue coba amanin dulu. Jadi sih gue liat ada sepatu sepasang nih guys ya. Paren aja. Ini kain tipis ya guys. Ini celana pendek nih guys ya. Celana pendek udah sobek. Baju, meja. Ini di sini macam baju anak nih guys ya. Ini tuh heran ya. Gue heran ya guys ya. Nyari barang tuh kalau dicari nggak ada ya guys ya. Nggak dicari malah muncul dia. Ini kayak gini nggak ada satin gue lihat. Baju. Padahal gue sering nemu kayak gini ya guys ya. Tapi nggak ada yang. Nggak ada yang bisa diambil aja. Banyak banget ini dia. Ini bantal guling lagi guys. Gue udah anggap kita temen sesuatu nih guys. Anjay gue flu. Ini jam, tas, gak ada sini sepatu bola nih guys. Woi mantap, keren banget nih guys. Airport masih keren banget nih. Kondisinya ya butuh dicuci aja guys. Keren guys ya. Ini ada label tag-nya guys. Tapi dalamnya nggak ada ya. Nggak ada bullet tag. Wah, ada guys. Wow, keren mantap. Kita bakal ambil yang ini guys ya. Simpel banget ya, tapi keren. Ya, cek. Gua ambil karena gue suka pakai topi. Ini gampang banget, tinggal dibersihin nih guys ya. Enggak tahu nah kalau fading atau gimana. Kita bawa aja dulu. Oke, gue udah ambil celana, satu topi, dan ini ada celana lagi guys ya. Oke, ini celana perempuan. Gue lagi fokus nyari satin. Gue juga ada tunggakan ini, rok guys ya. Ini kayak gak ada sesuatu nih guys. Bahasa ini pemukiman pemulung ini. Wah, disitu kayak banyak sempak guys ya, kayaknya. Ini pramuka. Oh, ini kayak satin guys ya. Ini tuh rok dulu, mau kena tempo dulu terus tipis agak mengkilat, mungkin kayak gini maksud dia itu. Gue ambilin aja guys ya. Nah gue itu dilema guys ya, gara-gara satin ini loh. Dilema gara-gara bahan satin. Gue itu bingung guys. Sampai sekarang gue bingung itu satin itu kayak gimana guys. Ini gue udah mau celana lagi guys ya, semoga bagus nih. Oke. Ini gue. Ini guys ya, celana. Gue liat ini dia pendek guys ya, size 30, kantongnya udah dalam. Ini celana perempuan guys ya. Tapi kayaknya ini unisex, boleh ini unisex guys. Laki perempuan ini boleh pakai nih. Gue liat sih guys ya, kantongnya udah cutting gitu, logonya masih ada nih, kantongnya pendek.
Oke, gue ambilin aja nih. Gue udah nemu dua celana. Anjir. Ini apa lagi nih? Oh ini. Tulisannya apa ini? Ambassador Robert. Wah, parah ini sih. Nah ini ada tumbuhan pakaian lagi guys ya. Nah ini gue liat ada baju t-shirt gitu. Baju t-shirt guys. Ini ada t-shirt juga nih. T-shirt anak guys, keren banget. Nah ini guys. Makin ke depan tuh guys ya. Ini ada gamis. Celana guys, gede banget, parah anjir. Keren nih guys. Main nih keren. Tunggu gue gak nemu sesuatu gitu. Gak ada ya guys, gak ada. Kita skip aja guys, sampai sini aja kali ya. Nah. Oke, mungkin sampai di situ aja penjelajahan gue ya guys ya. Tapi gue coba sekarang gue start dari lokasi pemulung dan ini udah makin padat lokasi mereka guys ya. Bahkan mereka udah pindah di bagian bawah. Ini gue liat barang-barangnya di lokasi pemulung guys ya. Ini celana yang dulu pernah gue pisahin tapi gak diambil karena rusak guys. Terus gue review aja sekalian ya. Dan ini becek parah guys ya. Dan gue pakai sepatu teman gue pinjam dulu. Dan ini ada sepatunya guys ya. Kap-kap motor gitu. Nah yang dulu gue pisahin itu guys ya, ada berapa piece tapi ujung-ujung gak gue ambilin. Itu ada kaset Palembang yang pernah gue pisahin. Nah gitu guys ya. Ini makin padat ya. Terus apa guys ya. Itu ada cermin guys ya. Tuh ada cermin guys ya. Itu cermin tuh. Kayaknya bawa, boleh diambilin tuh guys ya. Nah ini makin ke depan guys, ada proses pembuangan. Tadi gue penasaran, ini satin atau apa guys ya. Ini apa ini guys ya. Ini baju Mickey Mouse pendek banget. Gue lemparin lagi ke situ. Ini bagus nih guys ya. Apa sih gue liat tuh. Ini kayaknya gue bakalan ambil yang ini. Sama topi. Oke. Gue ambilin topi sama kain ini guys ya. Ini kayaknya satin guys, seingat gue nih. Tipis, rada-rada mengkilat gitu guys ya. Terus gue nemu ini guys. Ini kayaknya keren nih guys ya. Ini yang berlubang guys ini. Keren ya. Yang kayak gini kalau dijual mahal ya, kalau dibeli toko. Tapi ya, kita ambil nih, buku gudang nih. Buat nyimpan sesuatu kali ya. Padahal, gue ambilin aja. Oke, gue ambilin yang ini guys ya. Udah becek guys. Gue udah turun guys ya. Nah, tunggu makin banyak mereka guys ya. Berarti ini suasana hujan ya guys ya. Pas hujan gitu guys. Nah, enggak ada. Wah, tumpukan mana guys ya. Ini ada tumpukan sampah. Ini guys, sudahin aja guys. Nanti gue bakalan. Wah ini makin tinggi dari tempat perempuan dulu guys. Gue review-review aja dulu. Kalian gue bakalan naik ke atas. Ini barang gue guys ya. Ini sepatu yang dulu gue bisa ntar ganggu. Tapi tinggi banget nih guys ya. Ini barang. Wah, gue lihat ada sesuatu di sini. Ini repak guys ya. Nih. Iya. Wah, makin tinggi. Ini dah, tangganya nih ke atas ya, anjir tinggi banget tuh ini. Nah. Ini ada selimut-selimut nih guys ya. Kasur-kasur kayak gini tuh. Nah, kasur-kasur nih. Kasur-kasur nih guys ya. Apalah, pemulung ambil guys sih. Jadi kalau barang kayak gitu susah kita dapat guys.
suara bekas pembunuh itu. Tenda-tendanya tuh biasa unik. Ini rada-rada unik gue liat ya. Gak ada tendanya tuh guys ya. Wah, pala diikat itu payungnya yang udah patah-patah guys ya, biar gak kepanasan. Nah kayak gini guys ya, dikumpulin dulu sampai tumpuk-tumpuk banyak kayak gitu guys. Ini gue liat ada sesuatu guys, buat nyimpan barang nih guys, lumayan. Udah pakai tangan guys ya, safety-safety dikit lah. Bekas pembunuhnya, tenda-tendanya guys ya. Nah, oke guys, udah sampai di sini aja guys. Buat barang yang abang yang gue nggak tahu nih, abang yang di perang yang transfer di semalam tuh nama bentuknya apa ya guys? Nggak tahu kan? Oh, itu adalah semarin tadi yang gue pisahin guys, gue bakalan ambil ini guys ya. Gue nggak mau beberapa barang. Nah, gue bang kalian ambil yang ini dulu, yang di atas tadi gue pisahin guys. Tembak-tembak nih guys. Sekarang ini udah rata ya guys ya. Tadi gue jalan-jalan ke sini. Nah, itu guys yang gue lemparin tadi di atas. Ini nih. Ini udah kalian lihat dulu guys. Wah. Ini keren, keren nih guys. Pasnya ini bikin gue. Nah, ini. Ini tasnya guys ya, keren banget lah. Ini tas tentara guys ya. Terus gue liat ada jaket kapal guys ya. Tapi gue biarin aja sini untuk gue bakal ambil yang ini guys ya. Keren banget nih guys. Ini tas tentara nih guys ya. Gue liat bahan-bahan taktikal gitu guys. Keren banget. Tadi ada seragamnya. Nah ini guys ya. Oke guys, kalian review di sini guys. Wah keren nih guys. Keren nih. Nah ini ada cetolannya gitu. Dalamannya guys ya. Terus ada penutupnya guys ya. Gue ini udah pengikatnya udah nggak ada. Nah ini tuh tempat tariknya guys ya. Nah dipegang kayak gini setelah diikat. Oh ini cantolannya udah lepas guys ya. Bukan lepas, dia hanya bergeser dari bawah guys. Nah ini kan kayak gini cantolannya. Terus dimasukin. Ah dimasukin di situ guys. Jadilah kayak gini modelnya. Oke, gue bakalan ambil yang ini.